Terus. Eh, kemana sih? Tambak dadu anjir gua. Aduh, aduh. Ini gimana lewatnya anjir? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Wendy Ija. Dan seperti biasa, kita bermain lagi Stumble guys. Di sini pasti kalian udah pada tahu lah judulnya. Stumble guys kolepa monopoli dan ada map baru. Dan di sini gue pengen nyoba map baru itu. Sama sekali belum pernah nyoba. Dan di sini gue pengen nyoba guys, gimana keseruannya? Apakah mapnya susah atau enggak? Dan kita coba. Susah apa enggak? Dan di sini gue pakai skin monopoli yang mapnya itu yang kertas itu. Biar nambah gacor guys. Oke guys. Nah. Ada dua sih event dia. Monopoli Rush sama Monopoli Madness. Dan di sini gue pengen nyoba yang Monopoli Madness dulu. Kenapa? Karena di ronde 1 itu dia nasi monopoli, sedangkan yang satunya yang Rush itu di ronde ketiga terakhir, sedangkan gue belum pernah nyoba sih. Jadi ya enggak pernah belum apalah kalau buat di ronde ketiga. Jadi di awal dulu. Oke, kita masuk ke dalam game ya guys. Oke guys, di map Monopoly Rush kita coba ini kemana guys. Ikutin terus. Mana sih? Tambak dadu anjir gua. Oke. Oh. Astagfirullah. Anjir. Oke, lolos, lolos. Kereta lagi. Ini speed. Maaf ya, kocak sih. Mas cok, mobil tabrak dong. Wah. Speed dulu gak sih? Oh, dia tuh ya namanya monopoli ya. Dia muter anjir. Kotak gitu. Finishnya dimana? Aduh, aduh. Ini gimana lewatnya anjir? Oh, bisa lewat. Terus ini. Gue lolos. Gue gak tau anjir, finishnya kemana, mapnya jalan kemana anjir. Kampret. Oke guys, coba sekali lagi. Mobil panjang banget anjir. Ayo guys coba. Biasa kalau kalau baru pertama kali nyoba mapnya begini anjir. Gak tahu jalan. Aduh, aduh. Tapi seru sih daripada res apa map res yang lain tuh. Ya kan kita juga bosen kan nyari ada hal map yang baru juga kan. Kalau udah terbiasa mah shortcut-shortcutnya ngapal pasti. Ada shortcutnya nggak sih? Harusnya sih ada sih step up ya kalau race. Kok oh, panjang banget anjir mapnya.
ya. National rated ya. Kena dadu anjir. Sudah. Gak ngerti kenapa anjir anak kereta. Apa nih? Awas. Awas kereta guys. Berintangannya banyak banget ya bisa-bisa. Lolos gua. Oh ini finishnya. Finishnya di situ. Lumayan panjang guys ya. Map Monopoly panjang coy. Gamer ya, kamu tidak lulus ke game ini. Ronde kedua apa nih guys, Monopoly lagi ya. Oh benar, Monopoly lagi anjir. Monopoly semua ya ke ronde tiga. Gue punya modul orang gak dipakai. Aduh. Ayo, nice. Selamat bulan mah OP, guys. Kalau buat masalah res gini. Ya terjun ini gimana ya, kok udah ada yang di depan anjir, gimana cerita udah ada yang di depan, what. Oke lanjut ke ronde 3 guys, let's go. Oh yang 2 tuh random, kedua tuh kebetulan di map Monopoly lagi. Kita fokus dulu guys. Kena anjir. Bisa 3 orang lagi, 2 orang lagi. Menang gue. Mantap. Seru sih guys. Pengen nanti ya terakhir gue mau nyoba sekali lagi. Nyoba sekali lagi sekali ngapalin jalan.
Cuma gue bingung tadi yang jalannya tiba-tiba bisa ke satu itu gimana, lewat mana dia? Ini kan? Kemana? Tolol. Mana? Ini kasar kan? Oh iya, sok kanan situ. Mana lagi? Oke, mana lagi? Apa aja? Anjir. Kalau dia lewat pas atap-atap gitu. Coba random kan ronde 1-2 nya 2-3 nya disini gue lagi kisah. Lancar blunder naiklah hujan loncat hujan. Nah ayo hujan kamu tidak lolos hujan. Apa blok? Nah cakep map gua. Map gua gak tuh map yang uang monopoli ini boros anjir. Tapi gua buat koleksi ya lumayan, gua gacha nggak dapet, kampret lah. Ayo, pada bisa bertahan sampai berapa? Jadi gue lupa ganti emot ya. Harusnya yang invisible itu ganti ini, ganti emot loop. Udah guys, segitu dulu dari video gua. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Dan jika kalian suka sama konten gua, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Oke guys, thank you guys, see you, bye.